Kita ke informasi lain, Saudara, aksi mogok mengajar guru honorer masih berlangsung di sejumlah daerah. Namun siswa tetap belajar, seperti di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, guru PNS pun dikerahkan membantu aktivitas belajar mengajar para siswa, apalagi ujian tengah semester sudah di depan mata. Guru mogok mengajar, para siswa terus belajar. Meskipun aksi mogok ratusan guru honorer di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terus berlanjut, namun siswa SD Negeri 01 dan 09 Babelan tetap semangat belajar. Aktivitas di dua sekolah ini terganggu, para siswa harus belajar secara bergantian dan pulang lebih awal. Padahal, ujian tengah semester sudah di depan mata. Sejumlah guru PNS pun dikerahkan untuk membantu kegiatan belajar mengajar para siswa. Kita pun memaklumi tuntutan mereka di demo kemarin. Untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah kami tidak ada masalah. Cuma kita antisipasi dengan kita memberikan tugas kepada guru PNS untuk mengisi kelas-kelas yang mereka tinggalkan dan keadaan sekolah semuanya kondusif. Sementara itu, ratusan guru honorer dari berbagai sekolah di Kabupaten Lombok Barat berunjuk rasa mendatangi kantor DPRD menuntut diangkat menjadi PNS tanpa seleksi. Aksi desak-desakan sempat terjadi antara para guru dengan petugas yang melarang mereka masuk. Sama seperti guru honorer lainnya, aksi mogok mengajar akan terus berlanjut hingga tuntutan mereka dipenuhi. Muhabar dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.